world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Pesi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 dan hal yang bisa kita lakukan selama Idul Fitri di rumah. COVID-19 memang sebuah pandemi yang luar biasa dampaknya karena penyebarannya yang begitu cepat. Pemerintah memberikan himbauan pada rakyat untuk beberapa saat agar melakukan karantina di rumah. Nah, berikut beberapa tips untuk melakukan kegiatan yang efektif selama masa karantina di rumah. Pertama, belajar dari rumah. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya banyak kemudahan yang dapat diperoleh ketika kita melakukan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, membantu pekerjaan orang tua. Contoh kecilnya, kita bisa membantu mencuci baju atau apapun pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang tua. Lalu, berolahraga. Nah, teman-teman, dengan berolahraga di rumah, badan kita akan tetap terasa segar meskipun menjalani aktivitas di rumah. Keempat, mengerjakan sesuatu yang menjadi hobi yang sesuai dengan kesukaan kita. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, teman-teman, dengan mengakses internet, kita bisa menjangkau hal bahkan di seluruh dunia. Maka dari itu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya saat masa karantina. Lalu, membersihkan perabotan rumah tangga yang jarang kita bersihkan. Misalnya, guci di sudut ruangan atau rak tumpukan barang di gudang. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu untuk menonton film dengan durasi yang lebih panjang agar tidak merasa bosan di rumah. Masa berdiam diri di rumah juga bisa dimanfaatkan untuk mempelajari bahasa baru loh, teman-teman. Misalnya, dengan mengunduh aplikasi khusus bahasa seperti Duolingo. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa mengaplikasikan semua rangkaian perawatan yang mungkin memakan waktu yang panjang. 10. Menata ulang rumah. Masa karantina yang cukup panjang ini bisa dijadikan momentum yang tepat untuk mulai merapikan rumah. Misalnya, mengubah tatanan kamar sehingga mendatangkan suasana yang baru. Selanjutnya, refleksi diri juga penting sebagai media kita berkaca atas kesalahan yang pernah kita perbuat, sehingga muncul tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu, membuat barang kerajinan. Siapa tahu, diam-diam kita berbakat membuat barang kerajinan yang selama ini hanya kita angan-angankan. Selanjutnya, memasak atau membuat suatu sajian yang sudah lama kita inginkan, namun belum memiliki waktu luang untuk itu. Kegiatan selanjutnya, yaitu membaca buku. Selanjutnya, hal yang penting namun seringkali disepelekan saat kita sibuk beraktivitas di luar, yaitu istirahat dan tidur. Nah, sekarang kita lebih banyak memiliki waktu di rumah untuk beristirahat. Selanjutnya, tips yang dapat kita lakukan selama Idul Fitri di rumah. Pertama, bersilaturahmi melalui video call. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan, misalnya Zoom, Google, Skype, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, dan masih banyak aplikasi lainnya. Kegiatan lain yang bisa dilakukan saat lebaran di rumah, yakni memasak bersama keluarga inti. Terlebih, banyak masakan khas Idul Fitri yang dapat menjadi inspirasi masakan yang akan dibuat. Lalu, mendekorasi ruangan. Nah, bagi yang telah bosan dengan desain rumah yang itu-itu saja, dapat bereksplorasi dalam menata ruangan yang ada di dalam rumah. Selanjutnya, bermain bersama keluarga inti. Bermain bersama keluarga inti juga dapat menjadi sarana yang saling merekatkan kedekatan antara kita dan keluarga. Jadi, lebaran Idul Fitri yang dilakukan di rumah juga dapat menghasilkan apabila dimaknai dengan benar. Tidak perlu untuk bermewah-mewah dalam merayakan hari raya lebaran, terlebih kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, itulah kegiatan yang dapat kita lakukan selama pandemi di rumah dan hari raya Idul Fitri di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.